وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Untuk kita bincang sedikit sebanyak tentang Ramadan merupakan satu anugerah yang terindah bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya bila mana dalam hadis Imam Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zali atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia umat aku ini antara 60 tahun ke 70 tahun. Itu adat. Adat usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhum man yajuzu zali. Sikit dah tak aman. Berapa kerat yang lepas sampai 70 tahun. Ada yang Allah Taala ambil sebelum 60. Paling ramai Allah Taala ambil umat Nabi antara umurnya 60 tahun ke 70 tahun. Maksudnya kalau masa pencen tu tak lama. Kalau masa kecil pun tak lama. Usia kita nak dibandingkan dengan usia umat nabi-nabi yang dulu. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan bulan Ramadan, Ramadan datang silih berganti setiap tahun. Bezanya bila Ramadan datang, kita ni ada ke tak ada bila masuk bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan pahala fardu digandakan, pahala sunat dapat pahala fardu. Bahkan di dalam bulan Ramadan, bila mana dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikum siyam, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa. Adakah kita saja yang berpuasa? Tak. Kama kutiba ala alladziina min qablikum, seperti mana umat-umat tauhid sebelum kamu juga difardukan berpuasa. Cuma syariat berbeza, kaifiat berbeza, cara berbeza. Ala kulli hal, di penghujungnya Allah Taala sebut la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Allah Taala kaitkan puasa dengan takwa. Kenapa Allah Taala kaitkan dengan takwa? Kenapa? Satu orang suami, dia boleh cakap dekat isteri dia, hari ni abang puasa. Isteri boleh cakap dekat suami dia, hari ni ayam puasa. Bubi lah nama apa, ayam ke, tijah ke, leha ke, melah, bubi nama apa pun. Dia boleh kata dia puasa. Tapi, satu orang suami, dia tak boleh bagi jaminan. Isteri dia sungguh-sungguh puasa. Bahkan isteri pun tak boleh bagi jaminan. Betul, suami saya puasa. Tak. Sebab puasa ni, dia ibadah yang bersifat amanah. Kita boleh tipu orang. Okay, saya puasa. Padahal puasa yang yuk atau puasa yang yuk. Siang hari buka periuk. Ataupun zaman dah ni dia jadi game plastik hitam. Semoga tak ada lah dalam kompleks Islam. Tahu game plastik hitam? Ha. Masa tu kedai mamak yang tak ada drive-thru pun tiba-tiba ada drive-thru. Jaga. Allah Ta'ala uji kita. La'allakum tattaqun. Allah Ta'ala uji kita di bulan Ramadan. Ada perkara yang halal. Tapi tiba-tiba diharamkan sekejap. Makan, kita boleh makan sumber yang halal, rezeki kita yang dicari, sumber yang berkat. Tapi tiba-tiba subuh sampai maghrib kita tak boleh makan benda yang halal, tiba-tiba haram. Yang dah kahwin tiba-tiba hujang sat 12 jam, 13 jam. Tu Malaysia, kalau di Mesir dulu 16 jam. Lama. Allah Taala uji semuanya di penghujung la'allakum tattaqun. Kaitan puasa dengan takwa, bukti yang paling penting apa dia? Surah yang paling pertama sekali turun dalam Quran, surah bukan susunan dalam mushaf tak, tapi surah pertama turun surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada ayat yang ke-12 Allah Taala terus sebut au amara bi taqwa. Awal-awal yang dah sebut surah pertama sekali turun dah sebut pasal taqwa. Bahkan ayat yang terakhir turun dalam Quran pun sebut tentang taqwa. Ayat yang terakhir ni khilaf. Ada kata 9, ada kata paling banyak 12. Tapi salah satu yang dipilih oleh para ulama sebagai ayat yang terakhir turun, surah Al-Baqarah ayat 281. Surah Al-Baqarah ayat 281. Apa kata Allah? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat awal turun pasal takwa,
ayat dah tu. Allah akan balas satu kebaikan ataupun kejahatan yang kita buat. Wahum la yuzlamun, tanpa Allah Ta'ala kurangkan sikit pun. Dan nilaian Allah pada kita pun tentang taqwa. Surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Dan puasa Allah Ta'ala kaitkan la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Allah nak kita jadi orang baik. Kalau saya sebut satu ayat, saya percaya semua boleh sambung. Fa idza faraghta fan sab. Ayat ni kita semua apa? Allah Taala seolah-olah nak bagi peringatan dekat kita, fa idza faraghta fan sab. Kamu selesai saja buat amal ibadah ni, kamu kena pindah pi amal ibadah ni, pindah pi amal ibadah ni, pindah pi amal ibadah ni. Maksudnya Allah Taala nak kita sentiasa buat benda baik. Dan perkara-perkara baik lebih mudah kita nak buat di bulan Ramadan. Lebih mudah kita nak buat di bulan Ramadan. Sebab tu kita kata Ramadan ni satu peluang bonus yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Bukannya zalim Allah Ta'ala ni. Pasal apa? Umat dulu usianya ratusan tahun, tiba-tiba kita puluhan tahun. Tak, itu bukan bukti kata zalim, tapi itulah bukti maha adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bagi Ramadan anugerah balasan nilaian pahala yang Allah Ta'ala bagi bersesuaian dengan usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam sebuah hadis, bila umat Nabi buat satu kebaikan, boleh bagi satu, boleh bagi 10 pahala, boleh bagi 100, bahkan kemuncaknya ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali ganda. Buat satu kebaikan, paling banyak Allah Ta'ala boleh balas 700 pahala. Illa sum, kata Allah. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa li wa ana adzibi, kecuali puasa. Sebab puasa umat aku tadi, kata Allah, hamba aku tadi, kata Allah, adalah untuk aku, dan aku sendiri yang akan bagi pahala pada hamba aku tadi. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu berapakah nilaian pahala puasa. Bahkan kita di bulan Ramadan bukan semata-mata puasa, kita juga dituntut untuk menghidupkan malam-malam hari kita dengan ibadah. Jadi bila Allah Ta'ala sendiri yang berfirman, fa idza faraghta fansab, lepas kamu selesai urusan kamu, fitrah ibadat ni, fitrah ibadat ni, fitrah ibadat ni, Allah Ta'ala bagi pada kita bulan Ramadan. Maksudnya Allah Ta'ala pun nak tolong kita bagi jadi orang yang baik. Allah Ta'ala pun nak tolong bagi kita jadi orang yang baik. Kita bersyukur sekarang kita duduk peringkat puasa yang ketiga. Peringkat puasa yang ketiga. Kalau ikut awal-awal puasa, mula-mula pilihan, wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Awal-awal puasa dulu boleh pilih. Siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dia boleh pilih untuk tak puasa, tapi dia kena bayar fidyah. Zaman lah tak boleh lah, ustaz, saya nak puasa, saya nak pilih fidyah. Mana boleh? Tak boleh. Tu awal-awal puasa. Kemudian bila diwajibkan puasa, waktu tak sama. Awal-awal umat Islam bila terima perintah puasa, waktu berbuka antara maghrib sampai isyak tu je. Maksudnya isyak tadi sampai maghrib esok kena puasa balik. Oh, lama. Sebab maghrib isyak sat je, lebih kurang dalam 45 minit. Oh, lama. Time tu lah nak makan ke, yang kahwin pun nak macam-macam lah. Time tu je lah. Masuk peringkat kedua. Peringkat pertama tadi maghrib sampai isyak. Bila masuk peringkat kedua, daripada maghrib sampai tertidur, tu je waktu dia. Nak buka ke, nak apa ke, semua masa tu. Cuba bayangkan law macam tu. Kalau sekarang macam tu, cuba bayang macam tu. Tak jadi cempera semua. Jadi, bila masuk peringkat ketiga, sebab ada seorang sahabat Nabi Ansar, sepatutnya bila masuk maghrib, dia buka puasa, tapi dia tertidur. Bila dia dah tertidur, dia tak boleh buka lah. Kan peringkat pertama maghrib sampai isyak. Peringkat kedua, maghrib sampai tertidur. Jadi, satu orang lelaki Ansar ni sahabat Nabi. Bila masuk maghrib, isteri dia datang ke kebun, bawa bekal nak buka puasa sekali di kebun. Bawa bekal, tengok lelaki dia dah tidur. Esok bila sambung puasa, dia pingsan. Maka barulah turun ayat, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Dihalalkan bagi kamu, isteri-isteri kamu pada malam bulan Ramadan. Maksudnya kita dah duduk di peringkat ketiga, daripada maghrib sampai subuh esok, nak makan ke, nak bersama isteri ke apa ke, terpulang. Tapi imsak, tahan diri balik daripada subuh sampai maghrib. Allah Ta'ala bukan bagi sesuatu terus nak tekan kita, tak.
Tapi perundangan tu mari, syariat tu mari nak bagi kita jadi lagi disiplin. Tu saja. Bukan sebab Allah Ta'ala nak seksa kita, ish, asal-asal boleh buat benda halal, tiba-tiba diharamkan sementara. Tak. Allah Ta'ala nak uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di dalam bulan Ramadan, siang hari kita puasa. Malam, dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Sebab siang kita tahu puasa. Tapi qiyam di malam hari dia umum. Pertama, tuntutan di bulan Ramadan yang tak ada pada bulan lain, tarawih. Tapi ada orang diuji oleh Allah, dia masuk hospital ke, wadid lama sangat ke, nak tarawih tak larat, nak semayang pun tak larat. Maka dia menghidupkan malam dia, kalau bukan dengan tarawih, dengan dia bertadarus, dia mengaji Quran, dia berzikir, dia berselawat. Apa saja amal ibadah, Allah Ta'ala bagi, nak bagi mudah kita buat, paling banyak di bulan Ramadan. Cuba kita tengok masa pasca COVID dari tu. Berapa ramai imam interim. Imam interim di rumah. Hak tak pernah-pernah imam pun tiba-tiba jadi imam. Bukan kakak imam, khotib raya sekali. Hak pegang muak, pegang termometer suhu, macam-macam. Tak pernah jadi imam pun tiba-tiba jadi imam. Allah Ta'ala nak uji kita. Bulan Ramadan ni tak boleh pergi surau, tak boleh pergi masjid. Macam mana amal ibadah kita di rumah? Baik, sekarang nak pergi masjid boleh, nak pergi surau boleh. Surau mana kita pergi? Masjid mana kita pergi? Setara mana amal ibadah kita? Tu semua atas diri sendiri. Bukan nilaian kita nak tengok orang. Hak yang 20, dia tengok dah habis 8 rakaat, Subhanal Malikil Ma'bud. Imam baca doa, dia mesti belakang, dia tengok mana dia 8. Ada orang macam tu. Dia kena dah, hang tak apa, hang 8. Oh, dia boleh bezal betul pula. Ada orang buat 20 lah. Ada orang dia buat 8, dapat pahala 8. Di zaman Nabi SAW, Nabi solat malam, jangan kita bayang solat malam Nabi sama macam kita. Kita kalau boleh order ke Tok Imam, kuliah kulhu dah lah nak. Kita order. Kuliah kulhu. Nabi dah, dalam hadis Imam Tirmizi, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, Nabi SAW solat malam, pertama Nabi akan solat, salli rak'ataini khafifatain. Awak minta orang tawar ke? Rakaat pertama Nabi balas Al-Baqarah 49 muka surat 286 ayat. Rakaat kedua Ali Imran bagi salam. Bangkit lagi dua rakaat. Rakaat pertama Al-Nisa, rakaat kedua Al-Maidah. Ada untuk imam kita buat itu. Kalau untuk imam kita buat bagi-bagi salam semua syahid. Besok tak main dah. Tak main dah. Tak benar pun kita pilih surah masjid. Mana panjang, mana pendek. Mana panjang, mana pendek. Mana imam tua, mana imam muda. Mana baca berlaku, mana tak baca berlaku. Sebab tu, tengok usia kita sekarang. Yang usia 40 tahun mungkin dah puasa 30 kali, contoh. Yang dah umur 50, yang umur 60 mungkin dah 50 kali puasa. Yang paling teruk umur 60 langsung tak pernah puasa. Muka dia masukkan jenazah bukan berasa hitam. Itu masalah. Maksudnya boleh jadi kita puasa lagi banyak daripada Nabi SAW. Berapa kali Nabi puasa? Dalam kitab Fathul Alam disebut Nabi SAW cuma sempat berpuasa 9 kali. Bahkan diterangkan lagi dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, Nabi puasa 9 kali sebab perintah puasa surah Al-Baqarah ayat 183 tadi turun pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Maka Nabi cuma sempat puasa 9 kali. Dan dalam Hasyiah Asy-Syarqawi disebut 8 kali Nabi puasa. Setahun tu 29 hari. Sekali dia Nabi dapat puasa 30 hari. Bukan sebab Nabi skip satu hari tak. Tapi di zaman Nabi 8 tahun tu Ramadan cuma 29 hari. Hanya sekali dia Nabi sempat dapat Ramadan 30 hari. Jadi Nabi sepanjang hayat Nabi, maksudnya masa di Mekah, Nabi tak puasa. Pasal syariat belum difardukan lagi untuk berpuasa. 13 tahun lama Nabi di Mekah ajak umat mentauhidkan Allah. Dapat perintah solat pi hijrah. Masuk tahun kedua hijrah baru dapat perintah puasa. Di bulan Syaban. Maka Nabi cuma sempat puasa 9 kali. Kita mungkin lebih banyak puasa daripada Nabi SAW. Cuma macam mana, setara mana kita jaga pahala puasa kita. Dia ada dua. Pertama, masa puasa, elakkan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu satu. Yang kedua, membatalkan pahala puasa dia lain. Batal puasa lain, tahulah. Tapi batal pahala puasa yang kita takut ni.
Esok bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan sebut kepada kita apa? Dalam Quran, iqra kitabak. Esok semua akan jumpa Allah Taala. Allah Taala kata iqra kitabak. Nah, ambil buku amalan kamu masing-masing. Baca Allah Taala kata. Kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Hari ini kamu sendiri yang baca buku amalan kamu, kamu tahu dah kamu ni banyak amalan baik ke banyak amalan buruk. Banyak pahala ke banyak dosa. Ada orang dia rasa dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia sedekah. Tapi bila main buka buku amalan dekat Allah Ta'ala, kosong. Sebab apa? Puasa dia tadi sah. Sah dari sudut, sah tak sah puasa saja. Tapi amalan terbatal pahala begitu saja. Sebab, mungkin sebab dia fitnah orang ke, dia mengutuk orang ke, dia perdajian, dia pergi orang ke, kita tak tahu. Buat amalan-amalan ribah, mengumpat dan sebagainya, yang membatalkan pahala amalan puasa yang tu. Sebab tu kena jaga. Ada orang dia boleh jaga daripada membatalkan puasa, tapi payah nak jaga membatalkan pahala puasa. Hari ini dia ada satu trend, dia ada satu hashtag terpaling tu, terpaling tu. Dialah terpaling suami, dialah terpaling isteri, dialah terpaling jiran, dialah terpaling betul. Kalau jiran tu bagi kat dia karipap, dia nak jadi terpaling jiran, tak boleh. Paling kuat dia balas cekecok. Kalau jiran bagi kat dia nasi lemak, korang-korang dia kena balas nasi ayam. Dia nak jadi dia lah terpaling semua. Dan ada orang ni dia nak tunjuk berlumba-lumba dengan kehidupan dia, sampai dia lupa apa matlamat hidup dia yang Allah Ta'ala asal-asal tadi sebut fa'idha farah utafan. So, berlumba-lumba dalam beribadat bukan nak menunjuk kebaikan kita pada orang. Allah Ta'ala bagi bulan Ramadhan dekat kita supaya kita muhasabah diri kita. Kalau bulan lain kita tak boleh nak buat amal ibadat macam Ramadhan, Allah Ta'ala tolong kita dengan Ramadhan. Maka malah bagi satu orang bila dah berlalu Ramadan tapi dosa dia tidak diampunkan, pahala dia tidak bertambah, sama macam tu je orang macam ni malah. Sebab mari pusingan bonus dalam hidup dia yang dirindukan oleh jutaan umat manusia, tapi dia sendiri tak buat. Kita sekarang 1445 Hijrah. Maksudnya umat Islam daripada mula turun perintah puasa tadi dah pun berpuasa selama 1444 kali. Sebab ayat tadi turun tahun kedua Hijrah. Kita sekarang 1445 Hijrah. Sekarang kita umat yang puasa kali ke 1444 kali, lagi banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak dapat pahala setara dengan Nabi tak dapat kita. Tak terkejut kita. Mana doanya? Siang hari kadang hilang pahala puasa, malam hari pun paling mudah nak hilang pahala puasa. Masa bila? Masa duk gaduh mulut, laju bid'ahkan orang, syirikkan orang. Contohnya apa? Contoh paling mudah. Terawih. Orang kita duk gaduh ni 8 ke 20. Duk gaduh lagi di surau masjid. Sedangkan buat 8 dapat pahala 8, buat 20 dapat pahala 20. Ini kata sepakat 4 mazhab kata 20 rakaat, tapi bila buat 8, 8 ni lebih ikut Nabi, jangan ikut mazhab. Mazhab tu ikut pendapat Sayyidina Umar. Dia ingat Sayyidina Umar ni, dia ingat ni ya, Sayyidina Umar bukan kalian-kalian. Dia ingat Sayyidina Umar ni macam Pak Umar sebelah rumah dia. Bukan semua benda yang Nabi tak buat kita tak boleh buat. Minta maaf cakap kalau dia tak setuju. Bukan semua Nabi tak buat kita tak boleh buat. Ada banyak benda Nabi tak buat tapi sahabat buat. Contoh apa zaman Sayyidina Abu Bakar. Apa dia yang Sayyidina Abu Bakar buat Nabi tak buat? Zaman Sayyidina Abu Bakar bila 2 tahun jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Nabi tak buat. Pasal Al-Quran mari bertelaku. Set surah Maryam, set surah Taha, set surah Ali Imran, betul aku. Jadi bila 2 tahun Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, disibukkan dengan perang, orang tak mau bayar zakat sebab Nabi wafat. Ramai orang tak mau bayar zakat. Yang kedua, orang murtad di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila perang dengan orang tak mau bayar zakat, perang lawan orang murtad, ramai syuhada dalam kalangan syuhada ni yang kufas, yang hampir Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar buat kumpulkan Al-Quran. Zaman Sayyidina Umar, apa dia Sayyidina Umar buat Nabi tak buat? Pertama, Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Asal-asal Nabi cuma buat 8 rakaat. 20 rakaat kita pun tak standing dengan 8 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bila zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, dalam satu masjid semayang Jumaat bertarabu. Akhirnya Sayyidina Umar buat dikumpulkan satu jemaah. Sayyidina Umar latih seorang sahabat namanya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Ka'ab seorang dia jadi imam. Hatta Sayyidina Umar dengan walid semua duduk di belakang. Hanya satu jemaah dalam satu masjid. Zaman Sayyidina Uthman, apa dia Sayyidina Uthman buat yang Nabi tak buat? Ditulis Al-Quran.
ni buku kena Al-Quran. Sebab tu Quran kita murah ke mahal ke, selap-selap dia tulis resam Osman. Apalagi zaman Sin Osman yang Sin Osman buat, Nabi tak buat. Azan Jumaat dua kali. Azan asal zaman Nabi, zaman Sin Abu Bakar, zaman Sin Umar, Tok Khatib bagi salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, duduk baru azan. Akhirnya dimulakan oleh Sin Osman. Masa pagi orang di pasar dulu, azan sekali lah. Tok Khatib naik mimbar, azan kali kedua. Bila nak solat, iqamat. Banyak benda yang sahabat buat dulu, hak Nabi tak buat. Kalau dah semua benda Nabi tak buat, dosa jenuh. Sekarang kita bukan takat gaduh 20 ke 8. Cuba kita orang yang mengaji agama, kerja institusi agama, kita jadi orang yang harmonikan masyarakat daripada gaduh. Nak buat 20 ya silakan, nak buat 8 pun silakan. Sekarang ni bukan takat gaduh 28. Selawat antara tarawih pun gaduh. Betul tak betul? Selawat antara tarawih gaduh. Zaman salafus salih di Mekah, semayang depan Kaabah, nak solat 20 rakaat, habis 4 rakaat depan tawaf 7 pusingan. Sambung 4 rakaat, habis 4 rakaat tawaf 7 pusingan. Sambung lagi 4, tawaf 7 pusingan. Maksudnya solat 20 rakaat bahagi 5, 4, 4, 4, 4, 4. Lepas tu selam 7, 7, 7, 7, 28 kali pusing kat bawah masa tu, satu malam. Pasal apa? Pasal tahu di bulan Ramadan amalan sunat dapat pahala fardu. Orang Madinah cemburu. Pasal apa? Orang Mekah boleh tawaf, Madinah mana dekat apa. Akhirnya orang Madinah buat, habis 4 rakaat tarawih, depa naik 4 rakaat solat mutlak. Habis 4 rakaat tarawih, naik 4 rakaat mutlak. Akhirnya daripada 20 rakaat campur dengan mutlak tadi 36 rakaat. Tu yang mazhab Maliki bilang. Sebab mazhab Malik, apa mazhab Imam Malik, amal ahli Madinah, dia tengok orang Madinah buat 36, oh tarawih 36. Kita bujuk tak gaduh 36. Darah 20 dengan 8 pun dah ramai cabut. Buatkanlah 36. Tinggal itu imam, itu bila, itu siap. Itu lah. Lah, kita tak tawaf dan kita tak bangkit buat 4 rakaat mutlak. Kita cuma selawat antara tarawih. Dan ulama yang meletakkan selawat antara tarawih, dia bukan wajib, tapi nak meraihkan perintah puasa turun tahun kedua hijrah bulan Syaban. Perintah selawat pun turun tahun yang sama, bulan yang sama. Bulan Syaban juga, tahun kedua hijrah juga. Surah Al-Ahzab ayat 56. Orang lelaki kalau tak apa ayat hijrah, dia antara dua. Sama ada tak pergi Jumaat ataupun tabung Jumaat lalu dia lelak. Sebab kalau tanya orang lelaki, nikmat tidur paling sedap masa bila? Khutbah. Saya tak jawab. Ramai jawab. Orang lelaki kalau tak apa ayat ni cerai. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni pun turun bulan Syaban tahun kedua hijrah. Kita tak tawaf, kita tak bangun solat sunat 4 rakaat mutlak, maka kita cuma selawat antara tarawih. Satu orang dia zikir, zikir tadi untuk diri dia. Satu orang dia istighfar, istighfar tadi untuk diri dia. Tapi satu orang yang dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala terus balas 10 kali selawat dengan makna 10 kali rahmat. Malaikat pun mendoakan dia. Bahkan dinaikkan 10 darjat dan diampunkan 10 dosa. Makna dalam satu malam, berapa kalilah kita selawat? Cuma selawat biar bunyi betul. Sallallahu wasallam alaih. Bukan weh, benda sebut. Bila nak weh? Sebut kata imam. Tak terasa kata imam. 20 ke 8 tak usah duduk gaduh. Kalau apa nama tak cukup dengan apa nama selawat, kita tahu asas, kita orang agama, institusi agama, harmoni dengan masyarakat. Sekarang ni bukan takat bergaduh 28, bukan bergaduh apa nama selawat, bergaduh pula apa? Tazkirah. Mana ada zaman Nabi tarawih tazkirah? La ilaha illallah. Ya hamzah tak kata apa pun. Habis bagi salam tengok sah. Oh, rumah suruh beli apa ni? Oh, ni nak sahur isu. Boleh pula balik hasiat nak sambung tarawih. Hak yang orang main tazkirah tu, marah pula. Selawat, marah pula. Jadi orang kita ni, kalau kata tak setuju, diam untuk diri sendiri. Sebab orang lain buat, ada dalil, ada apa nama, ada rujukan. Bukan buat ikutan lah. Hatta mak ayah kita, tok nenek kita, asatizah kita, tok guru kita, dah lama dah buat benda ni. Bahkan bukan Malaysia kita je buat, Nusantara buat, Palestin, Kunut buat, Selawat pun buat, Azhar buat juga. Dia mesti. Jadi bulan Ramadan sebenarnya, kita kena didik diri kita sangka baik dengan semua orang. Sebab tiga benda Allah Ta'ala sembunyikan daripada makhluk. Tiga perkara Allah Ta'ala sembunyikan daripada makhluk. Pertama, Allah Ta'ala sembunyikan redha Allah dalam taat yang kita buat.
murka Allah dalam maksiat yang kita buat. Ada kita semayang nampak pahala jatuh depan nama-nama, depan sejadah kita. Tak ada. Ada kita banyak zakat, banyak sedekah, tiba-tiba berat tu kita buang amal kita, kita nampak. Tak nampak. Sebab Allah Taala sembunyikan nak tengok kita ikhlas tak dalam nak buat amal. Dan Allah Taala juga sembunyikan murka Allah dalam maksiat yang kita buat. Ada pantang buat dosa sama peti, pantang buat dosa sama peti dah. Kalau ada semua baik ke tak? Ni benda pertama. Allah Taala sembunyikan redha dalam taat, murka dalam maksiat. Yang kedua, Allah Taala sembunyikan siapa wali Allah dalam kalangan makhluk. Kita tak tahu dalam kalangan kita ni siapa yang paling mustajab doa dia. Siapa yang paling soleh, siapa paling bertakwa. Sebab tu kita sangka baik dengan semua orang. Ish, dia lagi banyak pahala daripada kita. Kita lagi banyak dosa daripada orang. Dengan cara tu kita tak ada masa nak pula orang, nak fitnah orang, nak cari pasal dengan orang. Tak ada masa. Umur kita pendek macam yang kita sebut awal-awal tadi. Dan yang ketiga terakhir, Allah Taala sembunyikan apa daripada kita? Bilakah malam Lailatul Qadar? Allah Taala hanya bagi Lailatul Qadar pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala tak bagi pada umat-umat yang lain. Di sini yang kita sebut berkaitan dengan hadis yang awal kita baca, adilnya Allah Subhanahu wa Taala usia kita pendek tapi dapat satu malam yang kita buat amal ibadat tadi lebih 80 tahun pahala dia lebih daripada 1000 bulan. Cuma macam mana nak tahu kita dapat Lailatul Qadar? Ustaz, saya dah tengok malam tadi tak ada pokok sujud juga, dia kata. Ayat tak buku pun, dia kata. Bukan semua orang Allah Ta'ala buka hijab untuk nampak benda tu. Tapi pesan guru kami Fadilatul Syekh Yusri Ibn Rushdi, Syed Jabar Al-Hassani Al-Husaini Hafizahullah, nak dapat Lailatul Qadar syaratnya ada dua. Kalau buat, confirm dapat Lailatul Qadar walaupun kita tak sedar. Syarat pertama, jangan tinggal subuh berjemaah walaupun di rumah dengan isteri. Yang kedua, jangan tinggal isyak secara berjemaah. Sebab ada hadis daripada Nabi SAW sebagai penutup, man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfa al-layl wa man salla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-layla kullahu aw kama qala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menunaikan fardu isya' secara berjemaah seolah-olah dia telah menghidupkan nisfa al-layl, separuh malam dia dengan ibadah. Sambung lagi, wa man salla subha fi jama'atin, siapa yang solat fardu subuh secara berjemaah, فَكَأَنَّمَا قَمَ اللَّيْلَا كُلَّهُ, seolah-olah dia hidupkan keseluruhan malam dia dengan ibadah. Hakikat tidur, malam tidur, tapi seolah-olah macam habis isyak, bangkit dua rakaat bagi salam, bangkit dua rakaat bagi salam, bangkit dua rakaat bagi salam sampai subuh. Padahal kita tidur. Itulah kata adilnya Allah Subhanahu wa Taala. Jaga isyak jemaah, jaga subuh jemaah sepanjang bulan Ramadan, maka pasti akan berlalu satu malam yang kena pada malam Lailatul Qadar. Tu je cara dia. Dan kita tak tahu bila orang bagi tip itu ini dan sebagainya. Yang paling penting jaga isyak, jaga subuh. Cuma janganlah betul istri sangat, dah betul istri pula. Ustaz tu kata jaga isyak je, lepas isyak cabut terawih tak buat. Haa, naya. Terawih buat juga. Tapi kalau nak buat di rumah dengan isteri ke dengan anak-anak, pasal tak boleh pergi surau pergi masjid, ya silakan. Yang penting jaga jemaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa'alam. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan, kesihatan dan kekuatan. Moga-moga semuanya dijemput oleh Allah Subhanahu wa Taala ketika mana istiqamah dalam ketaatan sehingga dijemput oleh Allah Subhanahu wa Taala. Aku qul li hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Semoga setiap perkongsian yang disampaikan menjadi amalan dengan kita dalam kita menjalani kehidupan seharian, terutamanya dalam menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini.